Balik mana ini rencanaku Mas Rono bisa moto vlog kali ini masih jelajah desa. Saya berada di Dusun Mojoroto, Desa Paka. Ini mau ke Desa PP Kecamatan Widodaren. Ini ada sekolah SD TK ya. Ini sekolah TK-nya, yang sebelahnya itu ada SD. Kemarin pernah ada yang request, oh Mas, desa SD ini. Kalau ke sana mana? Di sana ke warga, ini jalurnya. Yang kayak iki jebul di rumah ndem ya. Ini ada rumah perhutani. Perhutani yang ada di Desa Pakah. Yo ini yo ndem kayak iki. Oh. Berarti jalur jalur kereta bekas kereta api itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalurnya melewati hutan jati sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jalannya wis halus ya saja nih. Ini kan ning grogone ya to. Jomba. Apa? Bisa ini desa. Ada iya desa bulak PP kuwi. Ya ini hamparan sawah. Ya bener kan ini desa blok PP ini bos. Jadi lewatnya tengah alas yang ini gak? Kayak tengah alas sih. Aduh. Lewatnya ke bapak ya? Basang kan pas ning desa ini wae. Ini jalurnya jalur desa, bukan jalur desa, jalur persawahan. Seperti ini, wih, view-nya bagus banget nih. View-nya Gunung Lawu ya. Dapat Gunung Lawu view-nya. Ini dapat Gunung Lawu. Nih. Dan ini sudah ada yang desa kerbau kae bos sih. Ini yang punya kerbau. Makanya kita jadi penasaran jelajah desa ini. Ini baru pertama kali ya kita ke sini. Apa tak kau buat? Ini nanti lurus saya, lurus apa? Oke, lurus mentok kan? Lurus mentok kan? Lurus nanti. Atau enggak tanya warga dulu nih. Coba lurus aja dulu bos, lurus. Lurus ya, lurus ya.
Kita nggak tahu sini. Terusnya lurus. Ini kita. Nah, ini kan grogol. Grogol patai. Betul tangkep nih mbah. Arep teng desa Pepe lho atau pun nih. Ini bek sing bek. Kiri nggih. Nek niki napa wisata Grogol Pak niku? Oh, ini lho wisata Grogol Pak-nya ini. Ya Pak, Bu. Oke, dong tak kira sing tempat wisatanya sing lurus kono iki, Bos. Tiba ke ngene iki. Ngeko pake. Ya, bisa. Ini masih perjalanan di dalam hutan. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Ini kan udah dapat tunjuk loh, Bos. Tunjuk garis merah-merah ini. Kita akan mengikuti jalur yang harus yang sesuai di jalur warga. Ini. Wah, ini isinya hutan jati semua ya. Sini ya, Bos. Berarti nelusuri jembatan apa? Apa rel sepur sepertinya? Bisa. Dodot andan. Iki berarti jalur sing bener iki, Bos. Nah, iki dari jalannya ke apa sing dilewatin. Nah, sekarang tapak tilas apa respore kae. Ndih wae. Ya wis ora apa-apa ta kok. Apa-apa.
Ngono jero iki. Oh, ini jalur. Jalurnya, Bos, ini. Udah nih, Pak, lurus. Iya, ya. Pada kasih. Eh, jangan nih, saya. Ampun tadi bu, betul tanggap teng di siapa pak lewat itu ni, lurus ke, ya sun bu, ngapai bu kak, setelah bertanya ke warga yang sedang tanam jagung, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Berarti kita sing bekas rel kae bos iki. Awas. Wong atus kali. Bocah-bocah. Nih. Wong kerpu, tak kira. Kerpu bos. Kerpu. Cinti saya punya kerbau. Nasi ke kiri PP, kita ke kanan Badon. Siapa persimpangan apa ini ya? Yogi persimpangan ni. Yogi terlalu susah. Ia ada nih di. Jadi PP. Di Badon lah, tembusan tu. Gue lelah badan wae lurus wae ini nanti nih ki matematik buat kayak gini ah nggak masalah. Ini desa. Heh. Jadi yo relike percabangane kene iki. Iki yo jalure. Jalure lho sing dilewati awak dhewe iki jatahe. Gadon berarti desa Gadon ya. Engko tembese anu ngedingan. Iki. Nduk tembese wali kukun. Wow, jalurnya. Menyeramkan. Ya lo paling ya suka tutupan pas ni saya ni. Tutupan kita di PE. Di PE detail. Itu ada mobil apa ni? Tur. Ini sudah sampai. Tengok. Tekok yo. Tekok ning desa apa ne? Ati besi wali kukun yo. Ada kerbau. Bedhe tangga to, Pak? Ada tembus wali kukun tuh di.
Terus ya? Oh, besok pak. Nyalet terus bos. Paling kowe tak potong sing kebo wae. Apik kowe konten dhewe apik ya kebo wae. Berarti nang dalan desa iki wae. Iki yo sing desa PP. Desa PP. Kene yo. Sing sak majeh di kebo akeh iki. Membelah hutan pelantaran desa Pakah sampai ini kecamatan Widodaren lho San. Jadi iki dalan ngalor iki terus iki. Lurus wae. Ki lurus ya. Ini desa yang punya kerbau banyak di sini. Desa PP. Cewek ayu, Bos. Ada cewek ayu, kan? Bu, Bu ambil deh, Kak. Ki lurus ya. Iki lho desa paling ujung dhewe desa PP. Kita belajar desa ini. Desa mana ini pak? Wis ndar iki desane sing desa siji tok iki. Stok iki kok ngene wis. Gedingan apa iki? Koyo e. Ya iki nek pertolongan iki sing ono PP. Ada. Mana sih? Toko es dulu. Haus. Kita tanya warga dulu sih. Mana kita dah ni? Tuh es saya. Terima kasih sudah melihat mata vlog saya. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel. Masak Rono Official saya ucapkan terima kasih.